Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Bunda Emel. Di video saya kali ini, bagaimana cara menulang walut motif sasirangan. Nah, ini namanya menulang walut. Kalau motif sesuai pesanan, nah ini kebetulan pesanan orang motif seperti ini ya, namanya motif sasirangan. Jadi ada beberapa motif untuk variasi dalam pembuatan kupiah jangang. Dalam pembuatan kupiah jangang ini ya memakan waktu tergantung daripada jenis anyamannya ya. Kalau anyamannya yang paling halus itu sampai bisa 2 bulan atau lebih ya pengerjaannya. Tapi kalau yang seperti ini, kalau kita kerjakan terus 1 minggu bisa selesai. Jadi kupiah akar jangang yang saya bikin ini adalah pesanan orang. Jadi kebetulan saya ini tidak ada stok barang yang jadi selesai kita serahkan ke yang pesan. Jadi tidak, hampir tidak ada yang ready ya. Jadi pesanan-pesanan orang saja yang saya kerjakan. Jadi di sini saya perlu jelaskan bagi teman-teman yang mungkin belum paham mengenai masalah, kadang-kadang ya mungkin ada merasa kemahalan atau apa. Jadi untuk misalnya kehalusannya, tingkat anyamannya, jadi semakin misalnya kalau mau menambah tinggi, otomatis kan semakin bertambah itunya ya, barisnya. Apalagi membuatnya yang paling halus, jadi kan bertambah juga harganya. Jadi kadang-kadang orang tidak paham untuk hal itu. Kan kalau menambah tinggi berarti kan otomatis kalau mau anyamannya halusnya seperti itu, untuk menambah tingginya ya misalnya dari 8 menjadi 9 atau 10, maka otomatis biayanya bertambah gitu. Dan juga semakin besar lingkar kepalanya, maka otomatis bertambah juga biayanya kalau menghendaki tingkat anyamannya, kehalusannya seperti misalnya yang paling halus yang saya bikin itu. Jadi kalau yang mau ya sesuai harga lah, nanti bisa dibicarakan ya masalah harga pada saat pemesanan gitu. Jadi masing-masing itu punya beda-beda harga gitu. Jadi untuk ukuran yang besar bisa semakin bertambah gitu. Kenapa? Karena semakin besar itu semakin banyak juga itu lubang-lubang atau anyamannya itu ya. Karena satu persatu itu dihitung biasanya lebih, bahkan sampai 400 sampai 500 lubang-lubangnya itu. Jadi semakin banyak ya ininya, lubang-lubangnya itu. Untuk variasi ini juga bisa menentukan harga juga ya. Semakin banyak variasi, semakin banyak harganya, semakin mahal. Buat teman-teman yang menonton video ini, yang memesan belum selesai pesanannya, saya mohon bersabar ya. Tunggu saja gilirannya, nanti akan saya kerjakan dengan sabar. Insya Allah hasilnya akan lebih bagus lagi. Amin. Nah, ini setelah kita jemur sudah kering ini. Nah, kemudian akan kita lepaskan dari cetakannya atau panggulannya. Nah, ini sudah selesai diuar. Nah, ini akan mengeras. Jadi ini proses penguaran ini untuk mengeraskan
dan semacam kayak mewarnai kupiahnya, jadi mengkilat gitu. Nah, ini adalah proses pelabelan ya. Kebetulan labelnya adalah Al Ikhlas ini, jadi saya menggunakan label namanya Al Ikhlas. Untuk cara pemesanan bisa aja melewati WA. Hubungi saja WA saya, ada di video di reparasi juga ada di situ saya cantumkan, ada beberapa orang yang bertanya nomor WA saya, jadi bisa saja dihubungi lewat WA. Jadi untuk pemesanan tidak ada uang muka, jadi tidak bayar dulu, jadi ada barang ada duit. Dan untuk pengerjaan yang halus, yang paling halus ayamannya itu spesialis hidinya ya, diambil hidinya, jadi khusus itu. Dan kalau diambil dari isi dari janggang atau kulit janggang itu tidak bisa dihaluskan untuk membuat benang-benangnya karena bisa putus. Jadi kalau hidinya sampai kecil seharusnya itu bisa sehingga tidak putus dan semakin kuat kalau bahannya dari hidinya, jadi kupiahnya bisa kuat gitu, tidak cepat robek ya. Untuk pemakaian kupiah janggang atau akar rosam ini bisa mencapai 5 tahun atau lebih ya, karena ini kalau misalnya sudah warnanya pudar atau tidak keras lagi atau penyok-penyok atau ada yang putus-putus misalnya, itu bisa dibersihkan, diperbaiki ya, yang putus-putusnya ini bisa, sehingga bisa sempurna lagi seperti waktu kita beli. Walaupun misalnya kalau sudah lama pemakaian warnanya sudah berubah ya, bertambah tua jadi hitam biasanya kan kalau dipakai sudah lama. Iya, ini sudah selesai kita label ya. Jadi ini kupiah janggang dipakai tidak panas kepala ya, jadi ada angin-anginnya gitu, jadi baguslah untuk di kepala dan cowok cakep-cakep.